But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my dalam dari kapal kargo ini ya teman-teman. Saya kepala kamar mesin. Oh, kepala kambak ruangan mesin. Iya. Jadi punya asisten dua anak buahnya. Tanya nih. Iya. Ini kapalnya biasanya paling cepat berapa ya? Kalau kosong pasti dorong arus bisa 11 knot per jam. 11 knot ya per jam ya? Iya. Kalau misalnya enggak ada arus? Enggak ada arus, paling 9, 8,5. 9, 8,5. Iya. Biasanya ini kapalnya kemana aja ya Pak? Ini sementara untuk melayani pupuk. Untuk jadi melayani dari, pupuk dari yang punya perkebunan sawit ya daerah Kalimantan sekarang. Oh gitu. Jadi muat dari Petro, muat pupuk bawa ke Banjarmasin, Sampit, Bumai, daerah yang ada perkebunan sawit. Yang ada perkebunan sawit ya biasanya ya. Terus di sini Pak, ini biasanya kalau misalnya ke Kalimantan ya, berapa lama dari Gresik? Tergantung speednya. Kalau memang kalau arus ya paling kalau ke Banjarmasin paling 26 jam. 26 jam ya, lama ya? Iya. Udah satu harian. Iya. Cuma jaganya kan 4 jam sekali di sistem sip. Oh iya. Jadi jaga jam dari mulai jam 00 sampai jam 04 pagi. Yeah. Nanti 04 pagi hapus lagi ganti orang sampai jam 8 pagi. Ganti-ganti shift ya. Iya. Makasih ya, Pak. Iya, teman. Nah, di sini teman-teman, ini adalah ruang mesinnya. Jadi ini kapalnya. Ini mesinnya banyak. Ini bahkan ini aja adalah mesin. Belakang saya ini adalah mesin. Dan juga di sana itu ada mesin lagi. Sekarang kita lihat-lihat lagi.
Ini ruang setirnya. Ya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah ruangan kemudinya. Jadi misalnya untuk mengontrol kapalnya, mesin ini yang mengerjakan. Ini bisa dilihat ini piston ya, dan besar sekali. Dibandingkan dengan tangannya Jason, lebih besar ini. Tapi ini beneran besar sekali Jason. Kagum, terkejut. Ini ternyata ada burung juga ya. Your attitude, let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Both speed and my heart is pacing, but I'm not sure I wanna pace. Nah, sekarang ini Jason sedang berada di dalam anjungan atau bridge, yaitu ruangan kapten di mana kapten mengemudi kapal ini. Dan di sini yang sedang Jason pegang ini, tuas ini adalah lampu solar. Ini bisa dilihat kalau dari luar, ini bisa naikkan dan dienggokkan ke kiri atau kanan, dan juga pastinya bisa turunkan kalau bisa naikkan. Namanya Bow Thruster. Bow Thruster. Posisinya dia itu ada di bagian haluan, itu ada baling-baling. Kalau mau ke kiri, dia dihidupkan ke kiri, dia akan ke kiri. Berarti membantu steering. Ah, membantu steering. Betul. Kalau misalnya ke kiri, ya dia nah, ini tinggal kiri. Putar ke sini, dia akan ke sini. Putar ke sana, dia pantes, akan pantes ada arahnya kan. Ya. 1 2 3 ini menentukan kecepatannya. 1 kecepatan pelan geraknya, tapi kalau 2 akan tambah cepat gitu. Pernah sampai berapa ini? Ya paling 3. Udah cepet nih, kita tergantung kondisi mau cepet apa pelan gitu. Kalau 3 udah akan cepet. Kalau 5 harus ya. Jadi ini kan kalau misalnya engine-nya nyala tapi mau berhenti. Nah, stop mesin, N, netral. Netral, ya. 0, kalau misalnya ahead. Mau maju ahead. 0 ahead, itu udah maju pelan terus, sekali. Maju C. Maju pelan sekali, ya. 0 ya. Setengah itu sekitar kuning ini ya. Ya. Star nomor 2. Nomor 2 ya umumnya. Maju setengah terus maju full. Tapi kalau misalnya batasnya, tapi untuk mengawetkan, untuk mengawetkan ada di sini. Kalau misalnya dipakai dan di servis secara rutin bisa dipakai sampai 10 full ya itu. Kalau kondisi mesin hidup dia akan nyala. Kondisi mesin hidup nyala. Engine lampunya nyala. Nah, kalau posisi mesin netral, dia akan di netral, jadi lampunya nyala. Begitu dimajuin, ini yang akan hidup ahead. Baru kalau mundur, externnya nyala. Ini tapi ini, hidup sendiri ya? Iya, otomatis kita hidupkan, dia akan nyala. Gitu. Terus ini? Jadi ini sebenarnya panel kontrol ya. Ini buat alert ya mesinnya. Low pressure, nah, nyala. Nah, nyala. Jadi, berarti ada kendala di mesin. RU-nya ada kendala. Terus hidupnya kalau misalnya pistonnya, piston di kemudi itu udaranya kurang, udaranya low pressure ini. Ada pastinya. Terus ini alert juga ya ini? Alert juga, betul. Ini rasanya ada. Ya, ibarat ada emergency mesin harus stop, kita nggak perlu turun ke bawah, di sini ada emergency stop, langsung tekan mesin akan mati. Oh ya? Emergensinya. Di sini pressure ini. Nah, ini pressure untuk mengukur tekanan, ini untuk RPM-nya. Kalau mau telepon dan juga nomor 1. Nomor 2 itu ruang mesin. Nomor 3 ruang kemudi, ruang makan, kamar, cab, kru semua ada di sini. Nah, di sini teman-teman, kita ada radar. Dan radar ini berfungsi untuk mencari kalau misalnya ada kapal yang mendekat, itu kita bisa lihat di sini.
dan itu kita juga bisa mencari jarak dari kapal kita ke kapal lain itu dan juga mencari di arah mana kapal itu. Jadi misal mau mencari jaraknya dan kapalnya ada di sini, kita bisa menggunakan EBL ini. Kita putar aja dan ternyata jaraknya 745 atau 746. Dan kalau mau lihat derajatnya arahnya kemana, kita bisa melihat menggunakan ini. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan berlayar. Kita akan berlayar ke arah Pontianak di jam 20.00. Harap bersiap untuk berlayar. Nah, begitulah teman-teman tur dari kapal kargo Gresik Niaga tadi. Terima kasih yang sudah menonton sampai sini dan juga jangan lupa untuk like, comment dan subscribe ke YouTube-nya Jason Surya. Saya Jason Surya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye.